بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أَمَّا بَعْدُ الحمد لله كي الله سبحانه وتعالى atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya penuh dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta nikmat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu dan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa beramal saleh Semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini untuk menjadi bekal kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kehadiran kita di tempat ini Allah balas dan Allah jadikan pemberat timbangan kita nanti di Yaumul Kiamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah. <tikuhu> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap manusia keluar di pagi harinya maka ada manusia yang menjual dirinya dengan cara dia menjalankan ketaatan-ketaatan dan ada orang yang membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dia melakukan atau menjauh yang namanya kemaksiatan. Tapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang terjatuh kepada hawa nafsunya, kemudian dia tidak lagi bisa terbebaskan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dari hadis ini? Setiap manusia, setiap kali keluar rumah, itu ada dua keadaannya: dengan dia membebaskan dirinya dari azab Allah, atau dia membinasakan dirinya dengan azab Allah. Bagaimana dia bisa menjual dirinya? Agar terhindar dari azab Allah, yaitu dia melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah, menjauhi maksiat. Bagaimana seorang bisa terbinasakan dengan azab, maka karena dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga setiap hari kita, jemaah sekalian, itu ada pada dua posisi tadi. Apakah kita bisa menjalankan ketaatan pada Allah, ataukah kita terjatuh pada hawa nafsu hingga kemudian hawa nafsu itu membinasakan kita? Di awal hadis Nabi SAW mengatakan At-tahuru syatrul iman Walhamdulillahi tamla'ul mizan Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani Au tamla'u ma bayna samawati wal ard Wassalatu nurun Wassadaqatu burhanun Wassabru diya'un Walqur'anu hujjatun laka Au alaikah At-tahuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamlaul mizan, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan Allah nanti di hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillah, bacaan subhanallah alhamdulillah tamla anima baina samawati wal ard, memenuhi memenuhi ruang antara langit dan bumi bacaan subhanallah alhamdulillah yang kita membacanya ah, seringan saja tapi ternyata pahalanya memenuhi antara ruang langit dan bumi wassalatu nurun salat itu cahaya wassadaqatu burhanun sedekah itu petunjuk wassabru diyaun kesabaran itu sinar wal qur'anu hujjatun laka alaik Al-Quran itu bisa menjadi hujah kita Penolong kita di Yang Mulia syafaat kita atau justru menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda: nas nafsahu Setiap hari manusia keluar dari rumahnya menjual dirinya dengan ketaatan pada Allah atau membinasakan dirinya dengan hawa nafsu. Hadis ini ya sekalian, motivasi seorang hamba untuk bisa mengisi hari-harinya dengan ketaatan-ketaatan pada Allah dengan berbagai macam amal-amal saleh. Tadi Nabi mencontohkan tentang bagaimana ucapan-ucapan zikir, subhanallah, alhamdulillah itu membawa pahala besar bagi si hamba. Yang bagi sebagian orang mungkin tidak begitu menganggapnya. Wah, ucapannya ringan, ucapannya sepele, tapi betapa banyak orang yang terlalaikan dengan ucapan tadi. Kita tahu, subhanallah, alhamdulillah itu ringan bacanya, tapi sudahkah kita melakukannya? Ternyata tidak, bulan padahal kita tahu itu bacaan pahalanya besar, tapi toh juga kita berat untuk melakukannya. Maka Nabi mengatakan, setiap hari manusia itu ada yang condong untuk bisa melakukan kebaikan, ada yang membinasakan dirinya. Maka dengan ayat dengan hadis ini, Nabi kita menginginkan kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu sebaik-baik manusia adalah manusia yang umurnya panjang kemudian hari-harinya ia isi dengan kebaikan-kebaikan amal saleh itulah manusia yang paling baik diberi umur panjang kemudian dia isi dengan amal-amal saleh wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu dan sejelek-jelek manusia adalah dia diberi umur panjang tapi diisi dengan keburukan-keburukan, diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka nabi kita menginginkan dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan memotivasi seorang hamba agar bisa memanfaatkan waktunya dengan baik karena di sana ada banyak faedah yang bisa kita peroleh untuk urusan dunia dan akhirat kita. Maka nabi sering mengingatkan kita tentang dua nikmat yang jarang manusia bisa mensyukurinya nikmatani magbunun fihi ma minan nas asha wal dua nikmat yang banyak sekali manusia lalai dua nikmat yang banyak manusia tidak menyadarinya yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang karena kalau sudah mulai beranjak usia kita sudah mulai beranjak dengan kegiatan aktivitas kita maka kemudian kita mulai tersibukkan sehingga kemudian lalai yang namanya sehat itu nikmat dari Allah lalai kalau kemarin diberi waktu luang kemudian kita Lalai hingga kemudian masuk waktu sibuk kita, ujung-ujungnya kemudian menjadi tua. Padahal kalau orang sudah tua, jamaah ya, sekalian, bukan berarti seluruh tubuhnya atau seluruh jiwanya itu tua, enggak. Karena kata Nabi SAW, kabiri fi isnatain. kalau ada orang itu sudah mulai beranjak tua, beranjak usianya, maka ada dua hal yang di dalam jiwanya itu tetap mudah. Usia boleh tua, usia boleh beranjak, merangkak, usianya tambah, tambah, tambah. Tapi ternyata ada di dalam jiwanya itu dua hal yang terus mudah. Tidak pernah tua. Apa itu? Kata Nabi SAW, Fihubid dunya lil amal. Yaitu cinta dunia dan panjang angan-angan. Dua hal ini senantiasa ada pada diri manusia dan dia akan terus tumbuh menjadi usianya mudah. Tidak pernah tua. Walaupun usianya sudah beranjak 60, 70, tapi keinginan terhadap dunia masih ada. Panjangnya angan-angan agar dia dipanjangkan umurnya tetap ada. Ya, kalau bisa dia diberi umur seribu tahun lamanya mungkin dia akan mendapatkan hal tersebut. Maka ini tentu ya menjadi pelajaran bagi kita agar tidak menyia-nyiakan usia yang Allah berikan, tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan, kelapangan, kesehatan, untuk tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai mukaddimah apa yang kita sampaikan. Maka kita masuk pada hadis yang ke-10. Ya, hadis yang ke-8, maaf. Hadis yang ke-8 dari rangkaian hadis-hadis dalam Kitabul Jami'. yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan Imam al Haki dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati ay yuradda ahaduhum Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jama'ati jika ada sekelompok orang Idamaru kemudian melewati jamaah yang lain, ya, maka cukuplah satu diantara mereka memberi salam. Jadi kalau ketemu kelompok rombongan, ya, atau ketika kita jalan, atau kita datang di sebuah majelis, ya, di sana kita jumpai ada sekelompok orang kaum muslimin lebih dari satu, maka kalau kita mengucapkan salam saja satu saja, maka sudah cukup wa yudzi'u anil jama'ati ahaduhum sebaliknya kalau yang memberi salam dijawabnya itu hanya satu pun juga tidak masalah jadi sebaliknya kalau ada jamaah yang disalami maka cukup satu saja yang menjawabnya jadi tidak boleh tidak lebih tidak mengapa nah ini matan dari hadis yang sedang kita jadikan topik di pagi hari ini Masalahnya aja mas sekalian hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama hadisnya lemah, hadisnya doif karena di sana ada perawi yang dihukumi perawi itu doif yaitu Sa'id bin Al Huzai Al Madani. Imam Al Bukhari menyebutkan atau mensifati Sa'id Al Huzai perawi hadis salah satu dalam tobakot hadis ini fihi nazar perawi yang tidak ada penilaian. Ulama yang lain mengatakan full hadis, hadis yang dibawakan oleh Sa'id bin Al-Huzai Al-Madani di hadis-hadis yang lain itu terbiasa hadisnya lemah. Bahkan kata Imam Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni itu kalau apa menilai sebuah hadis agak longgar. Tidak seketat ulama-ulama yang lain. Ya, Imam Ad-Daraqutni, Imam Al-Huzai al, -Huzai, al -Huzai Mah, itu beliau lebih longgar. Tapi pun beliau mengatakan laisa bil -qawi. tidak kuat hafalannya. Ini untuk menunjukkan bagaimana seorang ahli hadis mensifati perawi hadis, rijal hadis, orang yang meruntutkan sampai pada kita hadis itu ternyata adalah orang yang lemah. Maka kemudian sebagian ulama menganggap hadis yang sedang kita bahas di pagi hari ini adalah hadisnya lemah. Tetapi di sana Syekh albani rahimahullah mengumpulkan sawahid. Sawahid itu penguat dari jalan yang lain. Ini kan dari jalannya Ali bin Abi Thalib ya, sampai pada Nabi sallallahu Dari jalan yang lain dengan makna yang senada, maka Imam Al Albani itu membawakan hadis-hadis yang maknanya sama yang kemudian hadis ini terangkat menjadi hadisnya Hasan. Dan memang kata Imam Al Albani, La alal bihadi, hasanan ya, mungkin dengan banyaknya jalan-jalan yang ditemukan dari hadis yang lain menjadi penguat maka dohir hadis ini maka beliau katakan rahimahullah adalah hasan. Walaupun sebagian ulama itu mendoifkan hadis ini, Ya, dengan kandungan makna yang ada yang di dalamnya maka sebagian ulama mengdoaifkan termasuk saya al basam ketika beliau mensarah uh, kitabul jami dalam tauhidul alhkam maka beliau pun juga menghasankan sebagaimana saya al bani rahimahullah maka di sini ada perbedaan di kalangan ulama ya, sebagian mereka mendoaifkan sebagian mereka menghasankan kita ambil yang Hasan sajalah, ya, karena ini bisa diamalkan hadis ini soalnya. Nah, yang kedua permasalahan dari hadis ini adalah ulama berselisih pendapat tentang memberi salam kepada majelis. Apakah memberi salam kepada majelis banyak orang itu ya? Itu semuanya, atau cukup satu saja? Ini juga terjadi perbedaan di kalangan ulama. Jadi yang satu hadis ini bermasalah pada derajat hadisnya. Kita sudah selesai. Ternyata ada penguat dari hadis yang lain sehingga naik menjadi Hasan. Yang kedua ternyata para ulama berselisih pendapat. Apakah mengucapkan salam dan menjawab salam dari kelompok orang rombongan itu? Itu harus masing-masing orang atau seluruhnya atau cukup satu saja mewakili. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Itu biasa aja mas sekarang di kalangan ulama itu terbiasa seperti itu. Maka sebagian ulama mewajibkan bahwasanya menjawab salam itu fardu ain bagi masing-masing orang. Jadi kalau ada rombongan gitu, ada orang datang ya, assalamualaikum ke kita majelis kita. Maka masing-masing orang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berdasarkan pendapat yang pertama. Fardu ain masing-masing orang itu jawab. Ya. Apa dalilnya? Yaitu dalil umum yang dipakai dalam surah An-Nisa ayat 86. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza bi minha aurduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya. Atau yang semisal Nah, dari ayat ini maka dipahami oleh kelompok yang pertama ini bahwasanya setiap orang harus jawab, nggak boleh diwakilkan. Ya, kita kelompok-kelompok banyak kemudian, es jawab, aku nggak usah. Maka kelompok pertama ini tidak mengatakan seperti itu. Masing-masing orang harus jawab salam berdasarkan keumuman dari Surah An-Nisa ayat 86. Ini dipegangi oleh pendapatnya Abu Yusuf. Abu Yusuf rahimahullah itu sahabat dekatnya Abu Hanifah. Walaupun Abu Yusuf itu sahabatnya Abu Hanifah dan termasuk muridnya Abu Hanifah, tapi Abu Yusuf sering menyelisih Abu Hanifah dalam berfatwa. Ya. Ini sebagai khasanah kita. Abu Yusuf itu memiliki kadang memiliki mazhab tersendiri dalam pendapatnya dibanding dengan gurunya Abu Hanifah. Dan di kalangan para ulama ini terbiasa seperti itu. Jadi ada sebagian ulama yang berpegang pada pendapat bahwasanya memberi salam dan menjawab salam itu wajib masing-masing orang tidak boleh diwakilkan. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya jika memberi salam rombongan itu maka yang menjawabnya menjadi hanya fardu kifayah. Jika ada sudah satu jawab, maka yang lain boleh tidak menjawab. Sebagaimana Uh, pengurusan jenazah. Ya, sudah ada sebagian kelompok manusia kaum muslimin mengurus, maka yang lain tidak ikut mengurus tidak masalah. Karena sudah apa? Sudah ada yang mengerjakannya. Ya, termasuk fardu kifayah bukan fardu ain. Karena kalau fardu ain semua orang harus nimbrung, harus berkecimpung ngurus. Nah, ini tentu memberatkan. Nah, ini termasuk dalam pendapat ini juga. Jadi menjawab salam itu adalah fardu kifayah sudah ada yang menjawab sebagian, maka yang lain nggak jawab gugur kewajibannya. Ya. Sebagaimana apa hadis yang kita bahas tadi, yuzizu anil jamaah idamaru an aduhum. Cukup bagi jamaah orang ya jika mereka itu lewat kemudian ada yang beri salam cukup seorang aja yang menjawabnya. Pendapat ini yaitu fardu kifayah ini dipegangi oleh Imam Nawawi rahimahullah Imam Al-Qurtubi, Ibnu Mufli dan yang lainnya mereka berpendapat sebagaimana disebutkan dalam Sarah Sahih Muslim bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Imam Nawawi mengatakan bila salam diucapkan untuk seorang muslim, satu orang saja ya, maka wajib yang dita yang memberi salam itu eh, yang yang diberi salam itu menjawab karena seorang langsung person diberi salam maka yang diberi salam langsung memberi jawab salam. Ya. Misalnya ketemu seseorang si A, maka si A diberi salam, maka si A harus menjawab. Ya. Karena dia apa? Termasuk fardu ain dia sendirian. Bila mereka satu rombongan, maka menjawab salamnya adalah fardu kifayah. Sebagian sudah menjawab, selesai. Yang lain nggak menjawab tidak mengapa. Tidak berdosa. Ya. Namun yang lebih utama apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, masing-masing rombongan menjawab salamnya. Itu yang lebih utama. Tapi ande dari lima orang misalnya hanya jawab dua orang, ya sudah yang tiga nggak berdosa. Tetapi ande lima limanya menjawab, maka lima limanya mendapatkan keutamaan menjawab salam. Itu maksudnya. Ya. Jadi Pembahasan yang kedua adalah terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana seseorang itu menjawab salam apakah fardu kifayah atau fardu ain berdasarkan keumuman hadis afsus salam bainakum <tuh> tebarkan salam di antara kalian hadis ini memang umum ya dia menjawab ah, memberi salam kepada siapa saja tetapi yang menjawab salam itu hanya sebagian tapi jika dijawab semuanya oleh yang hadir yang rombongan tadi maka ini lebih utama sehingga di sana ada skala prioritas dalam meraih ke, keutamaan. Karena seorang muslim, ya, dia harus berlomba-lomba dalam mencari faedah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhiratnya. Karena untuk urusan akhirat tidak boleh kita saling berlonggar-longgar. Artinya, Sampai naik sing, sing beramal, saya ndak diwakili cukup. Jangan. Untuk urusan akhirat fastabikun khairat wasari'u segeralah Berlomba-lomba lah, jadi Allah sering menggunakan ya <tuh> frasa kalimat itu. Apa berlomba-lomba segera itu frasa untuk akhirat, sementara kalau frasa kalimatnya untuk dunia, apa berjalanlah kalian, bertebaranlah di atas muka bumi, bukan bersegera, bukan berbeda. Maka di sana kita bahas pula tentang poin-poin, sebagaimana tadi saya pagi kita bahas tentang adab-adab pergi ke masjid, maka di sana apa? Bersegera pergi ke masjid. Segera. Segera. Jangan kemudian nunggu. bahayanya aku mati Ya. Bahaya Mas Kalau suka nunda-nunda datang berjamaah ke masjid, itu bahaya. Ada ancaman dari Nabi SAW. Barang siapa yang suka melambat-lambatkan dirinya untuk datang berjamaah, maka kelak nanti di yaumul kiamah Allah akan melambatkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan melambatkan dirinya untuk dientas di neraka. Kenapa? Al jaza min jinzil amal. Balasan itu sepadan dengan apa yang dia lakukan. Di dunia dia sering melambat-lambatkan dirinya, mengkondisikan dirinya terlambat. Bukan terkondisikan ya, tapi mengkondisikan dirinya saya tak terlambat saya tekoni. Maka nanti kelak di Yaumul Kiamah Allah akan melambatkan buah dirinya, mengakhirkan diri untuk masuk surga. Nah, kan bahaya. Ya. Padahal kita ingin segera keluar dari nerakanya Allah dan kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini peringatan bagi kita ya agar jangan sampai kita kemudian bermuda-muda ya nanti saja lah, nanti saja belum kohmat. Ya. Ini tentu tidak uh, tidak bagus. Ya. Maka kita seyogianya bersegera untuk datang Nah, ke masjid. Nah ini demikian juga dengan masalah salam. Ya. Maka segeralah untuk memberi jawaban salam. Jangan kemudian menimbulkan sakwa sangka, kemudian menimbulkan hasad di antara sesama kaum muslimin dengan cara apa? Gara-gara dia tidak segera menjawab salam. Coba kalau kita ngasih salam sama seseorang, kemudian dia tidak segera menjawab salam. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran orang yang ngasih salam? Mungkin dia sedang marah sama saya mungkin dia sedang oh, banyak akhirnya kemudian apa seudon seudon akhirnya maka seyogianya segera dibalas salamnya apalagi kalau mungkin lewat wa di hp kita sudah sudah centang biru dua juga dibalas-balas ya. pikiran kita kalau centang biru dua kan dibaca berani ya sama kayak kita bertemu dengan seseorang assalamualaikum pak Sudah lihat kita nih sudah dengar kita tapi dia diem aja ya kan sama kayak gitu jadi posisikan ketika kita sedang ber WA kepada seseorang, kalau memang kita sedang repot ya jangan dibuka dulu lah. Kalau memang dibuka bilang nanti dulu, minta mohon maaf saya sedang repot. Karena ekspektasi orang yang di luar yang di seberang sono, ekspektasinya apa? Oh, Wong wis kok gak dibales ya. Apalagi sekarang pakai mode yang tanda centangnya nggak ada birunya. Jadi orang nggak tahu Iki diwocok, ini diwaca apa durung. Ya nek penting gimana? saya kurang begitu suka kalau ada WA pakai privasi model kayak gitu. Karena kita nggak tahu dia sedang interaksi sama kita apa tidak gitu loh. Kalau pakai centang biru kan enak. Ya, oh berarti sudah dibaca. Oh mungkin dia sedang repot. Ya berbaik sangka dulu lah. Ya. Tapi sebaiknya memang segera dibalas. Supaya tidak terjadi seawas sangka, seudon dan seterusnya. Nah. Kemudian zaman sekarang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Selain itu, ada adab pula yang perlu kita sampaikan di sini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa tadi. Wa idahu bi tahiyatin minha auruduha. Jika kalian diberi ucapan salam penghormatan, maka jawab yang lebih baik atau yang semisal. Jadi kalau kita diberi salam assalamualaikum, maka jawabannya adalah waalaikumsalam itu minimal. Ya, jangan waalaikumsalam kalau waalaikumsalam keliru. Karena di sana ada alif lam di assalam sehingga kemudian disambung menjadi waalaikum assalam jadi waalaikumsalam. Ya, pakai alif lam soalnya assalamnya itu. Maka sebaiknya atau sebaiknya yang betul adalah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau minimal ingin sama maka waalaikumsalam. Tapi Allah pertama kali disuruh menjawab apa? Bi ahsana minha jawab yang lebih baik. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum maka rombongan tadi minimal dia menjawab waalaikumsalam warahmah atau warahmatullah lebih tepatnya waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Kalau yang mengucapkan assalamualaikum dia minimal waalaikumsalam cukup. Tapi kalau dia ingin lebih baik, maka jawablah dengan lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita sudah mengucap salam wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Wa Waalaikumsalam. Ucap Ditambah singkat WRWB. Ya kita tahu lah artinya WRWB itu tahu. Gitu. Sudah gitu kadang-kadang disingkat ASSLMKM. WR.WRBB gitu ya tulisan itu kan hukumnya sama kayak ucapan ya hukum ucapan eh hukum tulisan kata para alim ulama itu sama dengan hukum ucapan sehingga seseorang kalau menulis sesuatu doa maka hukumnya sama dengan dia mengucapkan secara langsung kepada orang yang bersangkutan itu doa maka kalau nulis doa maka iringi dengan niat saya mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu iringi dengan jangan hanya tinggal kopas tek kirim kopas itu kadang-kadang dia nggak nggak ngiringi dengan baca ya. karena hukum tulisan itu sama dengan hukum langsung mengucapkannya maka berhati-hatilah ya. ketika orang ya mohon maaf mungkin dia berkata kotor gitu ya ya sama seperti dia lesannya ini mengucapkan kata-kata kotor sama dia menggunjing orang Ya, ngerasanin tapi lewat WA online ya, berjamaah lagi ngerasain ini. Ya, saat grup pada ngerasain KB Supaya enggak ketahuan di grup itu kemudian dia keluar bikin grup baru ngerasani grup sing utama. Ini ndak boleh, jemaah sekian Sudah rasain-rasain itu ndak boleh ya ngambil nyomot anggota lagi tanpa izin adminnya. Itu ndak boleh, enggak punya adab itu. Ya. Nah, maka sebaiknya ya hati-hati kalau kita nulis karena hukum tulisan itu sama dengan hukum ucapan. Maka kalau di beri salam assalamualaikum kalau lewat WA maka jawablah sama waalaikumsalam minimal itu kalau ingin dapat pahala lebih maka tambahkan waalaikumsalam warahmatullah plus tambah emotion senyum misalnya karena kita nggak kelihatan ini orangnya senyum apa, -apa ini soalnya kalau di dunia nyata seperti ini kita bisa kelihatan assalamualaikum sambil senyum maka apa kata para alim ulama balaslah waalaikumsalam sambil senyum pula sama. Kalau dia senyum, maka balas dengan senyum. Waalaikumsalam. Itu tidak betul ini. Kalau dia senyumnya berseri-seri, kita harus jawabnya waalaikumsalam. Ya sambil berseri-seri pula. Jadi seimbang. Dan tidak boleh menambahkan dengan kalimat di luar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada lagi ucapan yang lebih sempurna dari itu sudah nggak ada lagi. Notok itu sudah. Jangan ditambahi wasolatu wa ini nggak boleh nanti jadi ceramah jadinya orangnya. Sampai mau khotbah ya? Ya jadi tidak boleh. Pernah suatu ketika ibnu Abbas itu menjumpai seorang dari negeri Yaman masuk menemui ibnu Abbas sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia tambah lagi setelah kalimat wabarakatuh dengan kalimat pujian-pujian gitu ya. Maka Ibu Nabas kemudian marah. Ya. Beliau mengatakan, manhada, hada, ini. Sing bilang tadi salam kok ditambah-tambahi lagi. Ini tamu dari Yaman. Maka kemudian beliau mengatakan, Inna salama intaha ilal barokah. Sesungguhnya salam itu akhirnya di wabarakatuh. Selesai. Jangan karena ingin dapat pahala banyak, kemudian jawabnya lebih lagi daripada wabarakatuh. Ditambahi puji-pujian, baca ayat misalnya, ya tentu ini salah juga. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Ya, salam itu, ya ini ditegur oleh Ibnu Abbas, Huma, karena dia melewati batas waktu atau batas kalimat yang disenahkan Nabi SAW. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tafsir Al-Qurtubi ibnu Abbas mengatakan, nihayatu fala "Ini adalah puncak tertinggi Islam, eh, puncak tertinggi dari ucapan salam. Maka jangan engkau tambah lagi dengan yang lebihnya. Pengennya baik. Nah, ini perlunya kita senantiasa berpegang teguh kepada syariat, secara sunnah Nabi Wasallam karena tidak semua yang kita anggap baik itu ternyata baik ketika kita ucapkan." Tidak semua yang kita niati baik ternyata benar secara syariat. Niat sampean apa kok nambahi wa itu lebih lagi dengan kalimat yang lain? Uh, kan baik supaya sampean dapat doa-doa yang lebih. Iya, tapi Islam mengajarkan hanya sampai wa Nah ini termasuk apa menjaga diri kita agar tidak terkena yang namanya hulu fiddin. Berlebih-lebihan dalam beragama. Karena termasuk kehancuran umat terdahulu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka gulu terhadap agamanya. Ingat kisahnya Nabi Nuh Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah selama 950 tahun. Ingat 950 tahun itu bukan usianya Nabi Nuh, tapi usia dakwahnya Nabi Nuh. Bayangkan 950 tahun berdakwah. Kapan Nabi Nuh berdakwah? Apakah kajian duha seperti ini? Tidak. Apakah kajian baca subuh? Tidak. Apakah kajian baca maghrib baca is baca isya? Tidak. Beliau ngajinya itu dakwanya lailan wanaharon siang malam beliau dakwah terus dengan berbagai macam uslub dengan berbagai macam metode. Toh selama 950 tahun tidak dijumpai orang-orang yang beriman kecuali hanya sedikit saja yang masuk di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam yang jumlahnya sekitar 80 orang selebihnya kafir seanak cucunya sa cicit cicitnya bayangkan usia dakwah 950 tahun diangkat kata para mufasirin Nabi Nuh itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun kemudian berdakwah sama 950 tahun setelah itu kemudian dihancurkan umat saat itu dengan banjir bandang dari langit dan dari bawah air. Kemudian Allah berikan tempo waktu Nabi Nuh berdakwah lagi di usia sekitar 300 tahun. Sehingga total usia Nabi Nuh itu sekitar 1500 tahun. Berdakwah. Jadi jangan kemudian kita ini patah harang. Dakwah yang hitungannya nggak sampai tahun kemudian jumlahnya jamaahnya sampai mini minim-minim. Luh, Nabi Nuh 950 tahun oh, Dapat orang sak kapal nggak sampai 100 orang 950 tahun ya Lalu bagaimana dengan diri kita Maka ini peneru kiranya kita untuk apa Untuk bersabar Karena dakwah ini butuh kesabaran Dakwah ini butuh perjuangan Orang ingin tolabul ilmi Itu butuh sabar Yang ngajar sabar Yang menuntut ilmu juga sabar jadi jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jamaah sekiran yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Nabi SAW Alaihi Wasallam untuk urusan salam kepada orang lain, salam siapa yang lebih dulu pernah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Sekarang salam kepada rombongan yang banyak kok dibahas kenapa sih? Apa urgennya salam itu sih? Sehingga kemudian Nabi harus memberikan pelajaran-pelajaran khusus Bagaimana umat Islam dalam memberikan salam pada orang lain Menjawab salam dari orang lain dengan berbagai macam posisi Dengan berbagai macam keadaan Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis teribat muslim La tadkhulul jannata hatta tu'minu Wa la tu'minu hatta tahabbu Awala adulukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum afsus salam bainakum. Karena Nabi SAW bersabda, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga itu iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan mencapai derajat iman yang sempurna kecuali kalian saling mencinta. Orang yang beriman itu saling mencintai di antara sesama orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada gil, tidak boleh ada kebencian, ada iri, dengki dan seterusnya di antara kaum mukminin tidak boleh. Karena nanti di yaumul kiamah sebelum masuk surga ya di antara kintoroh, ya dan kisos di masa fase itu kemudian orang-orang beriman itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sungai kehidupan yang kemudian dibersihkan hatinya dari hasad, iri, dengki kepada sama kaum muslimin. Sehingga kemudian mereka masuk surga dengan tanpa membawa hati yang hasad kepada seorang pun di surga. Karena di surga tidak ada hasad, di surga tidak ada iri, di surga tidak ada kebencian, yang ada adalah keriduan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penghuni surga laki-laki diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jatah penghuni surga, istri itu minimal dua. Di surga itu minimal laki-laki itu mendapatkan jatah istri minimal dua. Satu istrinya dari di dunia dan satu istrinya dari bidadari. Maka tidak ada kebencian di antara istri-istri ini karena Allah telah bersihkan hati mereka dari gil, dari hasad, dengki, iri, benci tidak ada. Semua saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang masih masuk surganya Allah Subhanahu wa taala mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pendamping dari bidadari dan dari istrinya yang ada di dunia. Nah, Awala adulukum ala syai'in idza maukah kalian aku beritahukan amal yang bisa membawa kalian saling mencinta yang dengan mencinta itu akan tumbuh keimanan dan keimanan itu membawa kita ke surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salam bainakum tebarkan salam di antara kalian maka kalian akan saling mencinta. Kalian akan saling tumbuh keimanan yang keimanan itu akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkalnya jadi masuk surga itu dengan afsus salam bainakum, tebarkan salam. Ya, jangan kemudian kita hanya memberi salam pada orang-orang tertentu saja. Kita tahu dia seorang muslim, kasih salam ya masalah. Walaupun beda perumahan, beda majelis taklim, beda masjid, beda musola, kasih salam. Assalamualaikum pertanyaan kita kalau dikasih salam pasti siapa itu karena kita nggak biasa disalami sama orang asing kalau yang beri salam sama kita pasti kenal sama kita itu pikiran kita soalnya betul apa enggak kita jarang menjalankan hadis Nabi SAW berilah salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal ini hadis Nabi SAW yang sering kita salami kalau yang kita kenal sama kita jadi kalau kita disalami orang itu terus mikir, ini sopo Padahal ya Padahalnya dia bukannya orang yang kita kenal. Ya. Tapi memang dia sedang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Demikian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sarah dari hadis ke delapan dari Kitabul Jami' yang kita bahas di pagi hari ini. Semoga menambah khasanah keislaman kita tentang bagaimana kita mengucapkan salam kepada rombongan. Faedah atau kesimpulan dari pembahasan kita adalah, ketika kita mengucapkan salam, bertemu dengan rombongan banyak, atau masuk ke tempat yang banyak orang, maka yang menjawab salam itu tidak harus semua orang. Tetapi, kalau menjawabnya sebagian saja, maka sudah cukup, karena hukumnya, menurut jumhur ulama, adalah fardu kifayah. Tetapi, yang lebih afdol, yang lebih utama, masing-masing orang yang ada di rombongan tadi menjawab salam. Kalau orang banyak bertemu dengan yang sedikit, maka yang banyak tidak harus memberi salam pada orang yang sedikit, karena sunnahnya apa? Yang sedikit memberi salam kepada yang ba, yang banyak. Sepuluh orang ketemu satu orang, sepuluh orang serempak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, bukan keliru itu. Yang sedikit ngasih salam sama yang banyak. Ya, walaupun kadang ada keadaan terbalik. Contoh ketika Nabi saw memberi salam pada untuk anak-anak, di kota Madinah, beliau biasa kalau berjalan-jalan kemudian ketemu anak-anak di Madinah, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sebagai bentuk apa? Bentuk pengajaran pada mereka. Ya, walaupun hukum asalnya yang kecil sama yang tua, ngasih salam. Bukan yang tua sama yang kecil, tapi terkadang kita butuh membalik keadaan itu dalam rangka apa? Memberikan metode pengajaran. Supaya anak-anak itu terbiasa mengucapkan salam. Ya, kalau kita datang di sebuah tempat masjid gitu kita jumpai di depan tuh banyak anak-anak gitu ya kita kasih salam padahal maksudnya mereka yang kasih salam kita tapi ya jangan jangan kemudian jaim jaiman gitu deh Wah, aku aku sing tua aku aku. aku gak apa gak dikasih salam yang muda yang kecil-kecil mengatakan duh kan yang datang sana bukan saya ya apa sama-sama ngerti ini tentang hadis ini. maka sebaiknya apa yang kiranya ada maslahat maka silakan dikerjakan ya selama tidak melanggar syarat maka ini yang disyariatkan demikian bapak ibu sekalian Bani pembahasan kita di kita Jamil di hadis yang ke 8 insya allah kita akan bahas berikutnya di kesempatan yang akan datang silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi kita atau hal yang lain maka dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh di kantoran itu kan saya mengucapkan salam ke teman-teman. Heeh. Hmm? Mereka jadi itu sudah jadi kebiasaan. Nah, baru datang gitu salam. Ya, ada beberapa teman itu hmm? non muslim. Heeh. Hmm? Dia itu ikut-ikutan juga mengucapkan salam kalau datang. Nah, itu Terus? sikap kita bagaimana menjawabnya atau Oh, Setelah gitu. Itu, jadi orang yang non, non muslim itu ya. ikut-ikutan ngasih salam. Ya, karena terbawa ya, dengan terbawa dengan situasi teman-teman yang lain begitu ya yeah. kalau ada orang non muslim yang memberi salam maka jawablah dengan jawaban waalaikum selesai ya yeah. Gak usah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ahlan wa sahlan ya akhi waduh enggak <laughs> usah cukup waalaikum selesai dan untukmu itu aja kalau dia protes, loh, sing lain ini dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau aku waalaikum dok, nah, nengono sampai menunggu Islam aja, enggak tak kayak jawaban salam lengkap. Itu jawabannya. Seandainya dia protes, loh, kok aku mek waalaikum dok, dia neng jawabnya lengkap kabe, ya, nengono sampai menunggu Islam, enggak tak jawab lengkap. Jadi waalaikum saja, cukup. Boleh dijawab waalaikum gitu aja. Berarti, boleh, boleh, jawabnya waalaikum, titik. Gitu. Jangan lebih dari itu. tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh lebih dari itu. Nam. Hmm. Allahu yeah, a'lam bissawab. ya, silakan. Eh media ada persan salam itu hmm. dicingkat. Eh kalau tadi yang terdengar ASS itu mending mending ditangkap. A.S.S.D.T.W.R.D.T.W.B.D.T. itu. Iya, kalau A.S.S itu kan jawab Tapi sudah beda menurut saya. Jadi saya nggak jawab. Terus ada lagi tentang uh, ini sama Muslim, pasti uh, salahnya disingkat tapi seperti gini. Mohon maaf. Askum. 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 Saya juga nggak jawab, Pak. Itu di mana, Pak? Apa kata dosen? Iya. Tidak ada dosen salah karena seyogianya atau seharusnya memberi salam itu tidak disingkat. Jadi seperti saya katakan tadi, hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Apa ya kita mau kemudian salam jamaah uh, sekalian kita mulai kajian. Askum, saya bilang gitu misalnya. Ustadz ngomong apa? Kan nggak paham toh? Ya, karena kalau kalimat tidak difahami ya tidak usah dibalas. Dan antum tidak punya kewajiban untuk membalas pula. Tidak apa-apa sambil nanti kalau berkesempatan diterangkan. Nah, itu lebih baik. Ya, sambil diem, nggak jawab, kemudian sambil kita memberikan keterangan. Ya, diberikan eh, bayan, penjelasan ini sebaiknya begini, begini, begini. Sehingga ada nilai dakwah pada diri kita terhadap orang tersebut. Ya. Nah, kalau ya, fiik. Saya jawab salam ya, yang bertanya ini. ini tulisannya kok bagus sekali kok bagus sekali tulisannya ingat teman saya ketika sekolah dulu ya? bagus sehingga sering jadi sekretaris di sekolahan betul bagus sekali masya Allah miji miji tulisnya hukum menjawab salam ketika sedang sholat kok nolasi nomor dua wah ini pun nomor satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika ingin menghaji badalkan orang tua, jadi membadalkan haji, bukan menghaji badalkan, membadalkan haji. Harus mengetahui keinginan hati orang tua tersebut ketika masih hidup. Namun jika kita tidak mengetahui niatan tersebut, tidak perlu menghaji badalkan. Dana untuk haji badal bisa disedekahkan sebagai amal jariah orang tua misal ke masjid. Berarti orang tuanya sudah meninggal dunia ini ya. Tidak meninggal dunia nah, Tanpa kita melihat isi hati Orang tua kita apakah orang tua kita dahulu pernah ingin naik haji Atau naik umroh misalnya Maka kalau seorang anak memiliki keluangan rezeki Kemudian ingin berbakti kepada kedua orang tuanya lewat harta yang dia miliki Sementara dia sudah pernah berhaji atau sudah pernah umroh maka silakan membadal hajikan orang tuanya tanpa kita harus mengorek dahulu orang tua kita pernah nggak ya sambat sama anak-anak yang lain mungkin nggak sama kita mungkin sama yang lain rasa-rasan bapak itu lo pengen diajek no ibu itu lo pengen diajeknya no. tanpa kita harus tahu seperti itu anak langsung mengajikan boleh tanpa harus tahu dulu ya dulu harus tahu dulu harus itu ini termasuk bakti anak pada orang tua terkait dengan harta ketika mereka sudah meninggal dunia yaitu membadal hajikan atau membadal umrohkan ya. tentu syaratnya adalah kalau dirinya sendiri maka dia harus sudah haji dulu atau umroh dulu kalau membadal hajikan untuk dikerjakan orang lain maka biayai orang lain itu setara dengan biaya haji tahun ini misal sekarang berapa? 37 setengah kalau nggak salah ya kalau di bawah itu berarti perlu hati-hati kalau ada badal haji dibawa angka yang tertera dalam uh, keputusan pemerintah dalam membadalkan uh, dalam biaya haji maka hati-hati. Boleh jadi itu badal hajinya itu satu orang ngerangkep sekian banyak niat orang. Enggak boleh. Badal haji satu orang satu jiwa. Enggak boleh dibadalkan untuk satu orang ngerangkep lima orang itu. Okay, ini kayak akeh ini. Enggak boleh. Enggak ya, boleh. Jadi kalau misalnya dia mem membadal hajikan untuk dirinya sendiri ya, dirinya anak yang berangkat, maka ini lebih bagus. Ya, dia haji daftar niatnya untuk orang tua, itu bagus. Ini termasuk bakti anak pada orang tua. Kalau dia tidak mampu melakukannya, maka dia badalkan untuk orang uh, orang lain yang melakukannya ini pun juga tidak mengapa. Tapi kalau bisa, maka pilihlah orang yang amanah. Yang tidak hanya sekedar di dikirimi sertifikat hasil dari badal umroh atau badal haji. Ya, karena sekarang banyak Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam masalah ini hanya untuk cari keuntungan saja. Okay. Allah Jadi ahsannya dibadalkan kalau memang ada kesempatan untuk membadalkan haji. Dua, hukum menjawab salam ketika sedang sholat. Gimana? Kalau sedang sholat terus ada orang salam, bagaimana? nggak eh? ada Ada yang bilang gini, <coughs> kapas salam. Assalamualaikum kulhu uh oh sholat <Benimu> paham maksudnya jadi yang sholat itu dikencengin bacaan ayatnya supaya orang oh sholat wongnya terus salam bagaimana kalau ada orang yang menjawab dan memberi salam pada kita sementara kita sedang sholat maka jawabannya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan seperti itu dalam sebuah riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat di masjid Nabawi kemudian ada sahabat yang masuk masjid kemudian salam salam waalaikum apa yang beliau lakukan maka beliau memberikan isyarat tangan isyarat tangan itu sebagai pengganti dari waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh karena seorang sholat tidak boleh mengatakan lebih dari apa yang dalam protapnya sholat doa doa tidak boleh lebih dari itu sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa tunggu pak ya Alhamdulillah ya tidak boleh itu. sudah batal sholat itu wis ngomong-ngomongan Mau monggo pak sampai nanti narak rumian pak saya tak lanjut dulu Alhamdulillah angkat tangan jadi kalau sedang sholat maka mengangkat tangan itu pengganti dari menjawab salam sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya yang ketiga hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal untuk orang yang sudah meninggal dunia, Oh, Ini kata saya Usaymin rahimahullah ada tiga perincian. Yang, perca yang pertama, kita berkurban kemudian orang tua kita, uh, orang yang sudah meninggal diikut sertakan dengan nama kurban yang kita ikut berkurban. Maka ini disyariatkan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban dua ekor kibas, satu untuk beliau, satu untuk, satu untuk, mati. Satu, untuk umatnya yang tidak memiliki harta, yang tidak bisa berkurban, maka ini diperbolehkan. Ya. Jadi, misal anggota keluarga kita, ada bapak kita, ibu kita, sudah meninggal dunia, misal kemudian kita berkurban, maka orang yang sudah meninggal itu masuk dalam cakupan pahala kurban yang kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, kalau orang yang meninggal dunia itu pernah berwasiat untuk dikurbankan. Eh. Kok dikurbankan. Apa apa istilahnya? Kok dikurbankan gitu ya? Niat berkorban itu Pak dikurbankan keliru ngomong saya. Orang yang ber meninggal dunia dahulu pernah berwasiat, tolong saya e, kalau ada rezeki nak kurban. Nah, maka ahli warisnya berkurban atas nama orang tuanya karena wasiat dan nazar maka diperbolehkan. Khusus untuk mereka karena dulu pernah berwasiat atau nazar. Yang ketiga, kalau dikhususkan kepada mereka tanpa mereka berwasiat, maka ini terjadi khilaf. Faham maksudnya ya? Yang pertama, yang meninggal dunia namanya diikut sertakan bersama kita yang masih hidup dalam kurban tadi, maka ini diperbolehkan. Tidak ada khilaf di kalangan ini. Yang nomor ini. Yang kedua, kalau mereka pernah berwasiat, tolong nanti saya E, waktu kurban sembelihlah kambing atau apa gitu, Seper, ikut sepertujuh sapi, maka ahli warisnya kalau memiliki kemampuan dia melakukan ini, karena ada wasiat yang ketiga yang meninggal tidak pernah berwasiat, tidak punya keinginan untuk kurban, maka ya ini yang kemudian jadi dikhilaf di kalangan para ulama, apakah boleh berkurban khusus hanya untuk orang meninggal saja tanpa mengikuti nama yang lain sebagian mengatakan boleh, karena dihukumi sebagai sodakoh yang lain mengatakan tidak ada dalil karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurban atas nama Khadijah. Tidak pernah berkurban atas nama Ummu Kulsum putrinya Ruqayyah putrinya khusus tidak pernah. Ini yang kemudian dikuatkan oleh sebagian ulama dan saya cenderung pada pendapat yang tadi yaitu tidak disyariatkan untuk khusus hanya orang yang meninggal. Maka bagaimana solusinya? Maka ikut sertakan nama orang yang meninggal tadi bersama dengan kurban kita. Insya Allah sama pahalanya sudah. Karena satu kurban kambing itu mencakup satu keluarga besar Selama orang itu dikafil oleh orang yang berkurban Contohnya apa? Misal satu keluarga itu, satu rumah isinya mungkin 50 orang Misal, keluarga besar, 50 orang Ada satu kepala keluarga yang menafkahi 50 orang tadi Kemudian satu orang kepala keluarga ini berkurban satu ekor kambing Maka 50 orang anggota di rumah tadi ikut mendapatkan pahala kurban kambing tadi Paham maksudnya? Jadi tidak harus tahun ini namanya bapaknya. Tahun depan gantian nama ibunya. Tahun depan lagi nama anak pertamanya. Tidak usah giliran, tidak usah arisan. Satu nama saja nama bapaknya, semua anggota keluarganya tercover. Ikut pahala dapat kurban tadi. Faham maksudnya ya? Selama anggota keluarga tadi masih dibawa kafil e, harta orang yang berkurban tadi. Walaupun tidak satu rumah. Misal kita punya saudara di tempat lain gitu ya. Semua kehidupannya kita yang nanggung, maka mereka pun juga mendapatkan pahala yang sama. Tapi kalau sudah beda rumah, beda dapur, beda yang ngafil, beda yang mencukupi, ya beda lagi. Masing-masing harus berkurban sendiri-sendiri maksudnya. Jadi adik kita misal kurban karena dia sudah punya keluarga, ya dia kurban sendiri. Gak ikut kurban kita. Paham maksudnya ya? Tapi kalau dia misalnya ngikut kita, adik kita, saudara kita, maka dia mendapat pahala yang sama ketika kita berkurban. Jadi tidak usah merasa kecewa. Misal, waduh nggak bisa kurban tahun ini. wis ganti ini nama ini Enggak, Nggak, usah. Nggak usah giliran. Ya. Allah Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Apa perbedaan penggunaan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum dengan Bismillah? Soalnya saya sering mendapat WA dengan ucapan Bismillah. Oh, sini maksudnya gini, Ketika memulai dimulai dengan bismillah begitu ya. Kemudian baru assalamualaikum atau langsung assalamualaikum saja. Ya, ini terjadi khilaf memang di kalangan para ulama kita. Kalau konteksnya adalah berbicara langsung sama seperti ketika kita langsung berbicara seperti ini. Apakah ketika kita memulai bicara itu langsung dengan assalamualaikum atau bismillah? Kalau ketemu assalamualaikum. Nah kalau konteksnya ketika di WA itu kita langsung person-person WA pribadi Japri, maka kan kita sedang ngobrol sama orang yang bersangkutan. Maka itu ibaratnya sama dengan kita langsung ngobrol, ngobrol gini. Maka apa yang dimulai? Assalamualaikum. Lah mengapa kok ada bismillah? Maka di sana ulama berbeda pendapat lagi. Bismillah itu digunakan kalau dalam surat menyurat pengabaran, bukan ngobrol langsung gitu sifatnya. Tapi pengabaran yang sifatnya surat. Bismillahirrahmanirrahim uh, Min Muhammadin Abduhu wa Rasul Rasulullah mengatakan demikian waktu itu ya, Bismillah dengan menyebut nama Allah Dari Muhammad hambanya Allah dan Rasulnya Allah Ceritakan masuklah Islam engkau bla bla nah, bla bla Ada di situ kemudian para ulama mengambil istimbat Kalau memulai tulisan itu dengan Bismillah tapi ketika kita konteksnya adalah WA itu Jabri yang hukumnya sama dengan ngobrol biasa, maka ya sifatnya apa? Assalamualaikum memulainya paham maksudnya ya. Tapi kalau maklumat misalnya, pengumuman misalnya di grup apa Asabul Kahfi misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamualaikum kemudian pemberitahuan. Nah, itu baru dimulai bismillah enggak apa-apa. Karena sifatnya maklumat, pemberitahuan. Karena sifatnya surat menyurat. Ya. Ini perbedaan mungkin, ya, tapi ini juga khilaf karena tidak tidak sebagian para asatid kita juga tidak tidak mengharuskan harus bismillah kok di awalnya ya langsung assalamualaikum juga tidak ada masalah Allah terakhir ini yang masuk assalamualaikum wabarakatuh. manakah yang lebih afdol daftar haji atau umroh terlebih dahulu masya allah daftar haji tahun ini atau era-era setelah pandemi ini di Jawa Timur itu antriannya uh, berapa tahun itu? 20 atau 25 ya lupa saya 30 ya jika 30 tahun. Jadi kalau kita ngantri di usia 40 tahun, nanti dapat jatah naik haji usia ini wis sepuh petung puluh tahun. Wis punya cucu-cucu ya. Untuk mengobati rasa kangen, maka sebagian mensarankan untuk berangkat umroh. Apa yang dilakukan waktu umroh? Berdoalah di tempat-tempat yang mustajabah. Mohonlah pada Allah sebanyak-banyaknya untuk diberi kemudahan bisa berangkat haji. Nah, gitu. Sehingga ada dua hal yang bisa kita dapatkan umrah plus kemungkinan Allah kabulkan kita untuk berangkat haji dengan mudah, yaitu haji furoda, haji tanpa ngantri. Ya, di tahun-tahun sekarang ini banyak haji-haji furoda. Ya, haji nggak usah ngantri ya, Mas walaupun ya lumayan nilai kursnya lumayan ngikuti kursnya dolar yang 15 ribu itu ya lumayan harganya ya jadi kalau pertanyaannya mau yang lebih afdol kalau memang sudah kebelet pengen melihat Baitullah maka berangkatlah umrah kemudian berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya di tempat-tempat mustajabah di sana di Raudah di Multazam Kemudian di beberapa tempat yang disyaratkan untuk berdoa, mohon sama Allah supaya diberi kemudahan bisa berangkat haji. Itu. Tidak punya mob, anu, apusat, mobil, pengen punya mobil, atau mana yang lebih dulu, beli mobil atau umroh. Umroh, kemudian berdoalah supaya bisa beli mobil. Itu caranya gitu. Kalau beli mobil dulu, uangnya keburu habis, gak bisa umroh. Maka segerakan saja, kalau sudah memang Hati ini sudah kuat untuk berangkat, maka segera daftar umroh saja. Ya. Demikian, semoga Allah mudahkan urusan kita. Sudah? Ada lagi? Cukup? Ibu-ibu enggak -ibu, ada lagi? Tidak ada? Cukup, ya? Okay? Nah. Barakallahu fikum jazakumullah khair atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mudah-mudahan apa yang kita kasih di pagi hari ini menambah khasanah keilmuan kita, menambah uh, faqihnya kita terhadap agama ini sehingga kemudian kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika ada yang kurang, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha ilah anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.